Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanam pohon kimeng ya teman-teman. Pohon kimeng sebenarnya mudah-mudah gampang ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang tanam hasil dari dongkal seperti ini lalu banyak yang mati, kering. Begini tahapannya ya teman-teman agar positif hidup. Satu itu kita harus tahap seperti ini. Ini sudah saya tahap sekitar 2 bulan dan ini banyak sekali tumbuh akar serabut. Dan yang kedua itu media tanam ya teman-teman ya. Media tanam sangat penting. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah 3 media ya teman-teman ya. Ini 3 media yang saya jadikan satu, namun tidak satu sempurna ya teman-teman. Kita susun. Untuk campuran saya menggunakan sekam lapuk dan pasir bangunan ya teman-teman. Lalu bagian bawahnya sendiri itu tanah subur ya, tanah subur seperti ini pengaplikasiannya. Kita taruh bagian atas sendiri ya teman-teman ya. Lalu kita campurkan sekam. Untuk pasir ini tujuannya untuk merangsang pertama kali merangsang pertumbuhan akar ya teman-teman. Nanti kalau akar sudah panjang, dia akan semakin ke bawah dan menembus tanah subur di bagian bawah tadi ya teman-teman. Jadi pasir ini untuk merangsang pertumbuhan akar saja ya. Oke, langsung saja kita tanam seperti ini. Tata akarnya. Ini nanti kemungkinan akan saya tahap lagi ya teman-teman, karena ini terlalu lebar. Karena untuk pohon kimeng tidak suka dengan kelembapan ya teman-teman, tidak seperti pohon luwak. Untuk kimeng tidak suka media yang terlalu basah. Jadi pasir ini dia hanya lembab, tidak terlalu basah ya teman-teman. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan akar pertama untuk kimeng. Namun apabila sudah hidup, dia kalau kimeng kalau sudah hidup akan tidak pilih-pilih media dia teman-teman. Sudah seperti ini tidak perlu disiram ya, yang penting pasirnya itu masih terasa masih basah. Saya bikin video ini karena banyak kiriman dari teman-teman saya untuk banyak yang gagal ya teman-teman untuk penanaman kimeng. Untuk kimeng harus seperti ini, tidak bisa langsung pakai tanah subur.
Oke, seperti ini sudah cukup. Lalu kita taruh di tempat yang sejuk ya teman-teman, jangan langsung di taruh tempat yang panas. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar cara menanam pohon kimeng agar tidak gagal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.